Sejumlah warga di Kabupaten Kudus mengeluh karena gas LPG 3 kg susah ditemukan. Begitu ada, harganya pun mahalnya minta ampun. Hal ini seperti yang dirasakan oleh Nur Aida, warga yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di Pasar Kliwon Kudus. Kelangkaan LPG 3 kg sudah dirasakan sejak sebulan ini. Harga gas melon itu tidak sesuai dengan HET yang dianjurkan pemerintah. Para pedagang mengaku mendapatkan gas LPG dengan harga bervariatif, mulai dari Rp23.000 hingga Rp28.000 per tabungnya. Meski mendapatkan LPG 3 kg dengan harga tinggi, para pedagang makanan kaki lima di Pasar Kliwon Kudus mengaku tak menaikkan harga jualannya lantaran takut kehilangan pelanggan. Langka sekali. Mulai kapan, Bu? Sudah satu bulanan yang lalu, Wak. Sudah mulai sulit, terus mahal. Terus kalau di satu tempat ada, sampai di tempat-tempat lagi ada. Pernah nyari sampai berapa tempat? Menyusahkan konsumen juga dan pedagang. Terus ibu rumah tangga juga. Mahalnya itu sampai berapa sih harganya? Sampai ada yang 27, ada yang 25, beda-beda. Harusnya ya nggak usah dinaikkan dan nggak usah diperlangkat, dipersulit. Naikin harga penjualan juga nggak buat penjualan? Nggak, soalnya nanti nih dinaikin nanti konsumennya, pelanggannya pada berkurang. Ya sulit. Sejak kapan juga? Sudah lama sih, Mas. Sebulanan ya? Iya. Pernah ngalamin sampai nyari berapa tempat gitu, Bu? 5 tempat saya pernah kok. 5 tempat juga. Mahal juga? Mahal sih. Aku sih enggak apa-apa mahal, yang penting ada barang. Mahalnya itu sampai berapa sih? 25. Kalau normalnya? 21. Aku 20 pernah. 22. Para pedagang berharap pemerintah segera atasi kelangkaan gas LPG 3 kg. Tim Liputan, Cahaya TV.